9 perwira menengah Polri menduduki jabatan baru di lingkungan Polres Majalengka. Di antaranya adalah 1 kabak, 2 kasat, dan 6 kapolsek mengalami pergantian. 9 perwira menengah polisi tersebut duduki jabatan baru di lingkungan Polres Majalengka dengan serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Noviana Tursanu Rohmat. Sertijab di lingkungan Polri merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan merupakan dinamika organisasi guna penyegaran suasana dalam pelaksanaan tugas. Kapolres juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh pejabat lama dan selamat atas promosi jabatan selanjutnya. Dan kepada pejabat yang baru, Kapolres menyampaikan ucapan selamat datang dan bergabung di keluarga besar Polres Majalengka. Akan setia dan taat. Ada yang promosi, kasat intel naik satu tingkat kompol ke Kapolsek. Kalau kasat reskrim, sifatnya hanya penyegaran saja. Untuk Kapolsek-Kapolsek, rata-rata masih wajah lama, hanya berputar tempat saja karena terlalu lama. Yang jelas dengan suasana baru, tempat yang baru, dia bisa lebih baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.